Tapi nggak mungkin lah mereka ini sosokan ya sama orang orang setempat ya. Tapi ya bisa jadi ya teman-temannya. Kita harus jaga-jaga sih. Tapi saya penasaran mereka buang air besar di mana sih? Pak, maaf pak. Oke. Jadi silakan kalian adukan jika misalnya trotoar saluran nggak bagus. Supaya aman ya teman-temannya, kayak gini bahaya ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kayak anak kecil ya. Oke, saya ulangi lagi. Ada anak kecil jatuh ke gorong-gorong karena banjir ya. Kita mencari uang tidak instan ya. Ini pun nggak berapa namanya uang ini ya. Kita kebanyakan rugi, teman-teman. Ya, beginilah tempat nongkrong banyak sekali. Mari bang, semangat bang. Iya. Kita sama-sama semangat. Enggak bang, jalan bang. Oh, Palmera. Wah, Jakarta Barat. Iya. Oke, mari ya. Iya. Ya, sama-sama. Makasih juga. Iya, benar. Ya. Sini ada vending mesin. Bagi kalian yang mau ngisi saldo, beli kartu bisa. Oke, jika kalian punya anak yang di atas 90 cm, kalian bisa beli kartu atau wajib tap out ya. Oke, saya akan coba cek dulu ini apakah ada kartu. Oh, tinggal kartu apa ya, Jaklingko dari DKI, Bank DKI. Kalian lihat harganya sekarang Rp20.000 dan satunya 15. Oke. Okay. Kalian tinggal masukkan saja uangnya di sini ya. Nah, nanti kartunya akan keluar sini. Oke. Okay. Wow. Foto TV. Ya sebenarnya biasa aja ya. Tapi ya biar happy. Saya bilang gitu ya. Oh, sana ada orang bakar-bakar. Mungkin dia bakar sate ya. Nah itu. Tapi ngeri banget sih apinya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Saya bilang bakar sate. Tapi itu membahayakan ya. Apinya besar banget. Ya, saya akan kesana gedung MD. Bukan Mahfud MD ya. Jadi sekitar situlah untuk apanya fungsinya. Mahfud MD lagi. Oke, sini ada ETL ya. Bagi kalian menggunakan kendaraan, kalian jangan macam-macam sini. Karena ada pemantau ya. Yes. Beginilah situasi di sisi sini ya. Ini ada sisa dari
apa teman-teman dari monorail ya, tapi nggak jadi-jadi sejak tahun 2004 atau mungkin ya dimulai dari 2003. Nah, kalau kalian mau ke LRT silakan, tapi saya tidak ke LRT, kita hanya jalan kaki ya. Oke, sini ada petunjuk teman-teman. Oke pak, mari pak. Oke, okay. Ya kita turun sini teman-teman ya. Nggak tahu, kita nyapa orang aja ya. Mau dibilang apa sih saya teman-teman, saya masih bodoh ya. Lantai 1. Muka saya ini emang kacau ya. Tapi ya, saya terima-terima aja teman-teman. Nah, kalian lihat ya, muka saya biasa aja. Tadi sekarang udah lihat sih, rambutnya berantakan. Itulah saya teman-teman ya. Open. Oke, ya ke sana ya. Oh, ada LRT. Wow, LRT yang sangat keren ya, buatan anak bangsa. Oke, kita akan berjalan kaki teman-teman ya. Ikutin aja lah ya untuk perjalanan saya ini. Oke, kedepannya ini akan diperbaikin ya trotoarnya. Kalian bisa lihat sana sudah mulai ada pemagarannya, tapi saya tidak menunjukkan tadi, lupa teman-teman. Nah, sana ada stasiun Setiabudi. Tapi sini belum ada pagarnya ya. Jadi nggak sampai sini teman-teman kayaknya untuk pembuatan trotoarnya. Nggak tahu sih pagar itu buat apa sih. Oke, mari ikutin untuk video saya ini teman-teman, jangan kalian skip. Kalau kalian nggak suka dengan video saya ini, silakan kalian keluar aja ya. Dan coba untuk kalian teman-teman para konten kreator, mari ya saling dukung teman-teman. Oke, mulai kali ini saya langsung ngomong ya, karena saya selalu resah saat saya komentar ya, membalas komentar. Ada juga orang, ya orang Singapura ya, bukan orang Singapura tapi apa, tenaga kerja Indonesia tapi kerja di Singapura, dia sombong. Saya tanya ya mengenai tentang dolar hijau atau kuning, berarti dia sampai jam sekarang tidak dijawab ya. Ya itu sombong, nggak tahu dia apakah dia nonton video saya teman-teman. Emang saya mukanya jelek, kadang kalau ngomong nggak jelas, maksud saya nggak jelas gimana ya, ya menurut orang ya. Mungkin gak jelas ya. Muka saya aja gak jelas ya teman. Ya, kita ya bukan overthinking ini ya, tapi saya ngomong apa adanya. Karena ya saya lihat apa ya, kayak di Ragunan ya, ada kayak cewek-cewek masih muda, dia ngomong gitu, terus temannya dibilang gak boleh gitu, katanya gitu. Nah, dengan dia ngomong kayak gitu, berarti dia ngomong negatif tentang saya ya, nggak boleh gitu gitu ya. Nggak tahu dia ngomong apa sih, tapi temannya bilang nggak boleh gitu. Dia ada beberapa orang mungkin empat. Jadi curhat ah, memang saya situ lagi menunggu. Oke, ada kereta lewat ya, dia mau apa, masuk ke Dupatas mungkin. Saya kemarin tuh mau naik gitu ya, mau naik bus listrik ya, tapi teman-teman bus listriknya rusak ternyata. Oke, kita jalan kaki sini ya, kalian ikutin aja lah ya video saya ini ya, semoga kita ketemu. Mereka itu kayak pengungsi tuh, dia mendirikan tenda di pinggir trotoar ya, kita lihat apakah mereka nginap di sini teman-temannya, atau mereka hanya mendirikan tenda supaya mendapatkan simpati teman-teman. Tapi saya dengar kantor UNHCR sebenarnya kayaknya di apa ya, Kebon Siri ya UNHCR ya. Tapi saya pernah lihat apa berita ya, dia meliput di sini ya teman-temannya ya. Saya sih pernah ya jalan kaki teman-temannya untuk ya dari sini ke arah
apa Sudirman. Ya, saya akan coba lihat apakah mereka ada. Ini bagus ya. Ah, ini dia memproduksi film MD, bukan punya Mahmud MD ya, tapi MD. apa sih nama orangnya? Saya lupa ya. Orang India lah pokoknya ya. Oh, ini trotoar kayak gini berbahaya kalau kalian mabuk, ya kalian bisa jatuh ke bawah. Oh, ada kucing. Ini Setiabudi Selatan ya, kalau nggak salah ya. Seingat saya. Nah, jadi beginilah kehidupan sini ya. Ada apartemen. Oh, ya ada apartemen itu. Force Asen lah ya. Force Asen nggak sih? Ya, Force Asen. Ah, Indomaret Point. Ya, Indomaret yang sangat berkelas. Oh, ada Bank India Indonesia. Bank of India Indonesia. Sini. Ya, saya pengen tahu lah ya, pengen mengetahui gimana kehidupan malam hari ini. Oh, ini kayaknya tendanya. Ini bukan apa ya, apa namanya itu? Jual daging, seafood ya, atau apa. Apa sih namanya? Saya lupa, saya akan sambil ngomong. Kita akan liput dari sini aja. Kita jangan mengganggu mereka ya. Bagaimanapun mereka adalah manusia. Bukan manusia jadi-jadian ya, tapi manusia. Ini mereka ada dari negara itu. Nah, nanti lah ya kita ngomongnya. Mereka beraknya di mana sih? Buang airnya? Oke, ini saya berani banget ya. Saya berani banget. Tapi kalau dicampulin kita akan lari. Nah, beginilah keadaan mereka ya. Saya terlalu berani banget kayak gini ya. Nggak naik motor ya, saya pemberani temennya. Dekat Raja Wali Place. Tapi mereka berak di mana ya? Nggak tahu apakah mereka bisa bahasa Indonesia atau hanya bahasa asing. Nah, ini ada orang Somalia, Irak, Iran, Afghanistan, baru Rohingya. Ya, ini mereka ini hanya minta caper lah ya, supaya apa teman UNHCR mengapakan mereka ke negara yang mereka inginkan. Mungkin Australia ya, atau Malaysia atau apa. Ah, Malaysia biasa aja ya teman-temannya, malah lebih maju Indonesia. Oke. Tapi nggak mungkin lah mereka ini sosokan ya sama orang setempat ya. Tapi ya bisa jadi ya teman-temannya. Kita harus jaga-jaga sih. Tapi saya penasaran mereka buang air besar di mana sih? Pak, maaf pak, saya mau nanya pak, kalau mereka misalnya BAB gitu, mereka kadang izin nggak ke apa gedungnya? Di musola. Oh, di musola ya? Oh, jadi di musola. Oke, makasih pak ya. Oke, ternyata di musola ya mereka buang air. Oke, banyak orang yang nanya ya, mereka gimana? Ya benar, jawabannya sebenarnya simpel aja ya. Di musola. Orang kita ini ternyata ramah ya. Kita tanya gitu ya, tapi kadang ada orang ditanya sombong gak mau jawab gitu ya. Tapi dia bapaknya bagus. Ya, dia pantas ya jadi security pelayanan. Bukan kayak TNI ya, ada di mana situ ya. Ada ya, orang naik mobil terus kayak diapakan 3 TNI ya. Masih baru ya teman-temannya. Cari aja lah 3 TNI mengeroyok orang apa ke mobil. Ya, untuk pelayanan itu harusnya kayak gitu teman-temannya, harus sabar, ramah ya terhadap pelayan. Ini gedung-gedungnya mantap teman-temannya. Ya, ini sebenarnya eksplor gila ya teman-temannya. Jadi untuk apa kita hanya meliput mereka hanya 11 menit. Saya udah lama ya teman-temannya meliput, tapi Metro TV dia apa ya meliput ya. Memang ini masalahnya udah panjang banget ya. Ini bagus banget. Ada parkiran sini, entah parkiran siapa lah ini ya, mungkin gedung ini. Oh, cantik banget ya. Saya nggak mau foto-foto ya temannya, malas. Ya kalau misalnya thumbnailnya biar aja YouTube sendiri ya yang bikinnya. Saya nggak mau bikin thumbnail. Oke, kita harus fokus. Takutnya kita jatuh ya. Kalau jatuh ya sangat gak nyaman banget bagi
kita, teman-teman. Ya, saya akan coba tembus ke jalan Sudirman ya. Semoga aja kita nggak nyasar. Ini malam hari. Oh, ntar dulu. Kita jalan dari sini aja ya, nggak usah nyebrang-nyebrang lagi. Tapi trotoar sini kayaknya kurang. Oh, ada banting-bantingan debuar kata ya motornya ya. Mungkin ada jalan yang nggak rata. Ya, ini perjalanan kita yang sangat mungkin aneh menurut orang lain. Tapi saya ya tetap melakukan kegiatan ini. Anggap aja kita lagi uji nyali ya. Sebenarnya nggak bahaya sih teman-teman dari ini ya. Tapi cukup aneh ya untuk perjalanan kita kali ini. Bikin video waktu kayak gini. Ah, serabas aja lah ya. Tapi di Jakarta ini masa bodoh ya teman-teman jadi orang ya. Jadi kayak saya kalau dilihat orang, oh ngapa sih ini orang bikin video kayak gini nggak jelas kata ya. Emang nggak jelas ya. Tapi ya kita masa bodoh. Oke, bukan sini ya. Nah, ini tadi tempat yang kita lihat, ini Jalan Setiabudi Timur. Nah, beginilah ya. Oh, baru saja mereka buat drainase kayak gini. Masih baru. Bagus ya. Ya. Oke, ada kejadian di mana itu, teman-teman? Di Jakarta atau di mana ya? Ada kejadian seorang anak hanyut ke dalam gorong-gorong ya, dekat masjid. Di sekitar situ dia lagi ada genangan air, anaknya ke bawah. Jadi bagi kalian punya anak, silakan jaga di saat hujan tiba. Saya sedikit lupa ya di mana tempatnya. Tapi ya, kalau kalian tahu beritanya, tolong kalian komen, teman-teman. Oke. Mungkin saya lewat dari sini mengagetkan kendaraan yang lewat dari sana. Ya. Beginilah trotoar sini ya. Enggak jelas. Tapi trotoar hanya sebelah sana, teman-teman. Ya, tapi daripada kita nyebrang-nyebrang lagi, mending kita lihat dari sini aja. Saya udah pernah sih lewat dari sini. Ini ada pos jaga ya kayaknya ya. Ada orang bermain. Oh, lagi ada pembuatan itu ya. Ini udah bagus. Ya, itulah yang saya komplain ya. Jakarta, kalau tempatnya terbuka gitu harus ditutup ya. Ini membahayakan gorong-gorongnya. Lebih baik kita belajar dari Jepang. Kayak di mana itu ya, yang saya ceritakan tadi. Ada seorang bocil masuk ke gorong-gorong. Pokoknya kalau ada maintenance, perbaikan-perbaikan gitu, jangan lupa ditutup. Atau pembersihan gitu ya. Nah ini ya mereka ya. Saya gak mau terlalu nanya-nanya kepada petugas gini ya. Saya juga orang gak jelas sih namanya. Orang juga kayaknya kurang menghargai saya ya. Tapi saya masa bodoh ya. Dunia ini udah gila. Lebih baik kita masa bodoh teman-teman. Jangan kita stres karena orang gak suka sama kita. Ya kayak orang pembulian itu ya yang bundir di mana sih? Di proper. Oh, kita kasih lewat. Oh, Setiabudi Timur. Nggak tahu dia ngomong apa ya. Tapi ya kita lewat aja teman-temannya. Yang penting kita jalan aja. Kita persilakan ya, walaupun kita duluan jalan, teman-teman. Sebagai manusia kita harus ramah. Ya, Jakarta lagi perbaikan drainase. Ya, oke, ada manfaatnya juga kita jalan kaki gini ya. Oke, jadi silakan kalian adukan jika misalnya trotoar saluran gak bagus. Supaya aman ya teman-temannya, kayak gini bahaya ya. Kita gak tahu kapan kita meninggal, kayak anak kecil ya. Oke, saya ulangi lagi, ada anak kecil jatuh ke gorong-gorong karena banjir ya. Oke, dari sini pun bisa lewat. Oke, nah, kita pas gini ya. Pokoknya saya sudah riset ya. Oke, dari sini ada Alfa. Oke, nanti kita akan ada rumah makan Padang. Kita belok. Oke. Setiabudi Tengah ya. Oke. Ada tempat nongkrong. Oke, abang itu nggak tahu ngomong apa.
Tapi ya masa bodoh ya. Tapi orang-orang gaul biasa gitu ya, apa anak-anak muda ya, suka menilai penampilannya, tapi masa bodoh teman. Saya bukan overthinking ya, tapi ya itu nyata ya, mereka gitu. Oke, banyak orang-orang nongkrong sini. Ya kita sederhana ya. Tapi ya saya menurut saya kalau ada orang kayak gitu, kita kayak artis lah ya temannya. Oke, setiap di tengah. Oke, kita jalannya Mi Aceh, Jakarta. Saya pengen jadi kayak Sienting ya. Masa bodoh lah ya temannya. Warger. Tapi biasanya kalau ada tongkrong kayak gitu, pasti mereka rese, tapi tumpen yang gak rese ya. Saya paling kesel ya sama orang-orang rese teman. Asli ya. Makanya saya buang muka ya. Gak mau eye contact. Sini banyak banget tempat nongkrong. Nah. Oh ya, tempat parkir. Kita mencari uang tidak instan ya. Ini pun gak berapa namanya uang ini ya. Kita kebanyakan rugi, teman-teman. Ya, beginilah tempat nongkrong banyak sekali. Mari bang, semangat bang. Kita sama-sama semangat. Enggak bang, jalan bang. Ya kita semangatin lah ya. Tapi mereka ini lebih banyak ya pendapatan daripada saya temannya. Asli. Kalau kalian gak setuju silakan komen. Oke. Sekarang kayak YouTube-YouTube gini gak ada apanya lah ya. Kalau kalian artis baru kalian ada gunanya. Orang-orang kaya gitu ya. Pokoknya flexing ya. Orang-orang YouTuber sekarang flexing temannya. Gak benar-benar memberikan pengalaman. Pokoknya flexing ya. YouTuber kayak saya ini baru YouTuber beneran ya. Kayak ya, kayak wartawan ya. Asli namanya menurut saya wartawan ya, tapi menurut kalian mungkin enggak wartawan. Kalau kalian bilang ah wartawan apa kayak gini bilang ya. Silakan komen ya. Sekarang saya bikin kata-kata apa ya namanya kayak keresahan gitu ya. Asli namanya. Karena orang itu sekarang enggak benar ya namanya. Suka menilai-nilai orang loh ya, hidupnya sendiri apa enggak benar namanya. Kayak artis apa teman? Veteran ya. Sebenarnya yang bikin mereka pecah itu makin pecah netizen ya. Asli. Sama juga kayak band apa ya? Apa namanya? Kayak Ruben Onsu gitu yang mereka kenapa share-share ya ke media sosial tentang kehidupan mereka ini ada circle ke. Aturan jangan namanya kayak artis gitu harusnya apa kalian private ya. Jangan terlalu apa menunjukkan kehidupan kalian sehari-hari kayak keretakan enggak boleh ya. Kayak gitu teman-teman. Apalagi kayak berita-berita seleb ya. Itu sebenarnya menambah keruh ya rumah tangga. Ini ada ya ini. Jadi kayak apa itu teman? Orang yang mengungsi sana persis kayak gini ya, kayak gini apa namanya itu? Ah, lupa lagi namanya temannya. Oh. Kita akan lewat sini. Ya, ini ada rumah makan Padang ya. Kanan sana. Oke, kita udah riset ya. Benar gak sih? Oh iya, kayaknya benar. Oke, ini cukup balap-balap ya sini ya. Kita harus bisa apa sih namanya? Ya pokoknya nyebrang dengan baik lah ya. Oke, kita harus bisa mengambil momentum yang sangat pas untuk nyebrang. Ah, ini masakan Padang. Raya Wali Place mana ya? Patokannya oh ini bukan patokannya. Setiap Budi sini ya. Oke, benar. Oke, paling layak ya trotoar dari sana temannya. Ini ada parkir. Oke, ya itu. Nanti kita akan ke sana ya tembusnya ya. Astra. Pokoknya kalau laki-laki itu lagi ngeriset, lihat peta digeser-geser aja ya, enggak usah lihat peta lagi. Udah cukup, teman-teman. Ya, kayak saya gitu ya. Enggak tahu ya laki-laki lain apakah sama kayak saya. Kalian bisa lihat teman-teman gimana reaksi orang kalau saya yang ngonten. Orang masa bodoh ya. Kecuali kalau bule yang datang, "Oh, hello, hello Mister, Mister," gitu ya.
kalau saya pun teriak-teriak di permukaan gini, mungkin bisa jadi yang punya rumah marah. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris, marah ya. Ya, mantap. Saya nggak peduli ya sama orang-orang yang nggak peduli sama saya. Kayak orang-orang ngamen itu mereka lebih apa ya, lebih banyak penghasilannya ya. Oke, bahasa orang panas ya teman-teman, sama kayak pernah saya ngomong ya, kayak pemulung, pemulung itu lebih banyak penghasilan daripada YouTuber kayak saya. Ada orang yang nggak terima ya. Ini bagus. Kalau mau kayak saya silakan jalan aja sini teman-teman, saya suka sih. Kalau waktu terang saya udah pernah jalan sini. Nah, sekarang ini gelap ya. Oh, ini ada rumah terbengkalai. Mungkin kalau ghoster kalian tertarik ya untuk meliput ini, tapi ini toko aja ya sebenarnya. Oh, ini apa ini? Kinderkastel. Sumber sih dari sana ya, biar orang nggak bingung ya. Tapi ya, kita masih bodoh namanya. Nggak bakal marah juga sih orang. Oh, ada mobil. Intinya kita aja pinter-pinter ya, untuk lewat. Nah, oke. Okay. Ini kak. Ini bagus. Tapi saya nggak mau nyebrang-nyebrang, lebih baik dari sini aja. Saya sebenarnya ragu ya, kalau saya ada orang kayak gitu, lihat ya. Untuk nyebrang jadi takut teman-teman, tapi ya kita beranikan aja bilang permisi. Itu itulah ciri khas Indonesia, sopan santun. Setiabudi 5. Oh, ternyata sini ramai banget ya. Walaupun kelihatan kayak komplek gini. Oh, rumahnya bagus. Nah, ini kalian lihat ini mansion lah ya, rumah-rumah besar mewah. Tapi enggak tahu apakah ini kantor atau gimana. Tadi kita dari sana teman-teman. Kalian lihat gedungnya, ciri khasnya. Jadi sana lah ya untuk tempat para tunawisma, orang pencari suaka itu namanya, orang asing yang melarikan diri dari negaranya, Somalia, Irak, Iran, Afghanistan, Rohingya, Sudan, nah, apalagi. Tapi sebenarnya mayoritas dari mereka itu mereka dipindahkan itu namanya ke Jakarta Barat. Oke, kita lewat dari sini. Hati-hati juga ya kalau kita lewat gelap-gelap begini. Kita lewat dari sini, teman-teman. Itu gede banget ya. Segede gaban. Kita kasih lewat. Oh, enggak. Aman. Nah, beginilah kehidupan sini, teman-teman. Oke, okay, saya nggak usah terlalu nyorot, terlalu detail. Nanti kayak saya kayak orang yang di mana itu ya, malah dieksekusi dia, wartawan gitu ya. Oh, jadi inilah jalan pintas ya teman-teman, orang dari Sudirman lewat dari sini. Tapi kadang orangnya lewat dari trotoar itu, aduh kacau banget ya temannya. Padahal kan bisa jalan sedikit dari aspal, tapi mereka lebih milih jalan dari trotoar. Oke, okay, ke sini. Nah, sini ada masjid ya. Kalau siapa kalian pernah parkir di sini? Oke. Okay. Oh, ini ada tempat. Nah, ini ada parkiran ya. Mungkin orang kantor ada yang parkir sini. Atau siapa lah itu ya. Astra. Gampang banget lah ya kalau kalian mau riset tempat ini gimana cara keluar ke sana. Ya cek-cek aja lah ya, geser-geser aja apa itu Google Maps. Tapi saya dari rumah teman-teman untuk mengingat kembali. Takutnya saya lupa. Oh, oke. Okay. Lihat sedikit udah langsung hafal. Laki-laki emang gitu namanya. Tinggal geser-geser aja, teman-teman. Nah, ini ada begini. Oke. Okay. Nah, inilah konten kreator kurang kerjaan namanya.
mungkin dilihat orang aneh nih orang katanya, tapi saya masih bodoh temannya, nggak saya pedulikan orang ngomong apa. Ada musol, ada masjid, kita harus pelan-pelan ngomong ya, walaupun gak ada kegiatan ibadah. Menghormati nih temannya, kayak di Katolik, di ya di Katolik sebenarnya harus wajib tanda salib ya, kalau lewat rumah ibadah, rumah sakit, tapi ya karena malu, jadi kebanyakan gak ada yang melakukan ya. Sebenarnya nggak usah malu ya teman, tapi ya namanya naluri atau apa itu ya, kayak hewan pun punya naluri ya. Ah itu gedung paling mantap, kalian lihat. Ah itu gedung baru. Oke, kali ini saya mau kemana sih? Sebenarnya pengen jalan kaki, bukan jalan kaki, terlalu jauh temannya. Oke, mungkin nggak apa-apa jalan kaki untuk menghemat ya. Tapi saya sambil bikin konten. Oh ini ada mural-mural. Hah, mantap. Hah, ada coret. Ini masih bersih. Ini adalah lahan kosong ya milik PT Panen Subur. Nanti saya akan coba tunjukkan kalau misalnya kelihatan ya. Dari papan plang nama, plang izin gitu ya. Jadi sekarang ini hari Minggu teman-teman. Nah ini jalan biasa dipakai orang naik motor. Oke, selesai lah ya untuk olahraga malam kita. Halo. Nah ini teman-temannya, tanah ini tidak jual, tapi yang gak jelas kapan ini dibangun teman-teman. Fred Walker Indo. Black Walker. Fred Walker Indo. Di YouTube ada. YouTube ada. Oke. Okay. Ya YouTube. Jalan kaki, tentang jalan kaki dan perkembangan Jakarta. Oke, saya jalan dulu ya. Oke. Apa tadi nama itu sih? Fred Walker Indo. Karena ini mau dicat dulu ya. Oh, bukannya main tuh. Gak mau ambil HP. Woy lang, ambil HP lang. Mau dilihat di itu coba. Dari mana? Saya dari Kramat Jati sih. Dari lo sini? Iya, dari sini, dari Rasul Said. Ya pengen lihat ada pengungsi gitu, orang asing gitu. Kayak Somalia, Afghanistan, mereka yang mencari suaka, tahu kan? Oh iya. Nah, kayak gitulah pokoknya. Lantas. Nah, kalau tadi yang namanya. Oh, Palmera, wah, Jakarta Barat. Iya. Oke, mari ya. Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih juga. Iya. Nanti di post di YouTube ya. Iya, benar. Saya ya. Ya, makasih. Oke, untuk adik-adik yang tadi itu, dia ramah banget yang sebelahnya, tapi ya sebelahnya kayak ogah-ogah gitu ya. Tapi sebenarnya saya masih muda ya, pengen cabut tadi temannya. Oke, nanti saya akan akhirin teman di sana ya. Tapi saya berterima kasih ya ada orang yang apa gitu ya, menyapa ya temannya. Ini tempat buat syuting bagus teman. Tapi saya akan akhir sini temannya untuk perjalanan kita tentang pencari suaka. Jadi bye, sampai jumpa. Jika kalian suka silakan share ya.